Saya rasa sekurang-kurangnya saya dapat buka mata masyarakat luar lah untuk lebih percayakan golongan macam saya ni lah. Adakah anda semua sedia? Bagai siri pula. T2 roti nan 4. Awi, Wati. Jadi? Mamat Khalid. We Awi. Huh? Ultimate Sugar Daddy. Boh, assalamualaikum. Dia bagi salam, lembu saya Islam. Oh. Sebenarnya bukan lawak dah cukup. Sebenarnya kadang-kadang timing tu. Betul lah tu. Timing bila nak bagi punchline tu memang kena timing yang tepat. On the time. Tapi mungkin tadi gemuruh, dia terbagi awal. Titans pun kumpulan yang baru. Kalau boleh kita nak try something new. Tak nak benda yang common macam orang lain. Tapi kita akan cuba applykan lawak, lawak Melayu. Ram, 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 la, ram. Ram, 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 la, ram. Voices boleh buat lagi bagus daripada ini. Jenaka tu lebihkan lagi. Punchline yang kita dah susun, kadang-kadang kita tak expect tau dia jadi atau tak jadi. Technical juga mengganggu kita orang. Contohnya kita orang menggunakan prop dan benda-benda yang kita nak sarung ke apa ke, kena hati-hati lepas ni. Wati! Awi! Wati kam luna! Ini punchline yang saya suka sebab dia banyak pemain kata. Tak boleh nafikan. Kalau ada tiga orang, memang akan jauh lagi best. Kita tributekan untuk sahabat kita iaitu Abang Kiraman. Balik ke dia, balik ke dia, balik! Ayai. Buka kasut dia, kasut dia. Dia di lokasi penggambaran. Mana kami terpaksa berulang alik untuk praktis dengannya di Lenggong Perak sana. Jadi dia jatuh pingsan hampir terkena strok haba dan dia dinasihatkan untuk berehat. Awi! Sebenarnya adalah hasil daripada idea saya yang dulu. Cuma yang kali ini berlainan cerita. Roti. Suka you buat yang kalkulator tu. Cute lah. Okay, alhamdulillah kita dah selesai buat persembahan untuk minggu yang ketujuh. Alhamdulillah. Beberapa yang perlu kita adjust daripada persembahan tadi. Masalah-masalah kecil teknikal tu kita akan cuba perbaiki lagi. Dan yang penting kita puas hati dengan persembahan kita malam ni. Takkan Awi gemuk? Lagu Awi macam mana? Aku tak minat sangat Awi ni. Korang rabak kan korang ni? Rabak. Saya nak bagi anda 5 star. Macam final. Macam hebat sangat tau. Dapat Awi punya 5 bintang ni. Awi punya 5 bintang ni hebat sangat. Dah tentunya sangat-sangat gembira. Penat lelah kita minggu ini. Sketch tak diterima apa semua kan. Kita ubah sketch apa semua. Tak jadi. Dan akhirnya dengan sketch yang tiba-tiba ni membuahkan hasil. Ada seorang budak yang DM kita, budak kecil ni DM dekat IG saya dan dia kata cuba try buat konsert. Ada juga orang sama lah ni. Jadi kita guna pakailah idea-idea penonton luar. Jadi terima kasih kepada adik apa namanya sebab membantu Kumpulan Botak juga secara tak langsung. Siapa superstar pada minggu ini? U.S.I. Eh, betul ke dia ni boleh ni? Boleh sangat. Aku merawat malam yang terbaik di antara yang terbaik dia. Wow. Yang kami persembahkan. 5 star. Siapa dalam kumpulan ni kita boleh bagi mesej. Tak semestinya saya. So watak tu kita tukar-tukar tapi mesej tu dia punya game dia memang sama, itulah you and I. Oi. Berat. Jatuh betul. Sakit juga jatuh bro. Dia tak berat, dia tak ringan. Dia tengah-tengah tau. Tapi mengangkat pun tadi tu saya menggigil. Saya tengok kawan-kawan saya pun bagi yang terbaik malam ini. Jadi saya bagi 100% lah. Kalau saya terceper tadi problem juga. Kalau kita orang lokasi hutan, kalau Ain lah. Sama, hutan. Saya pun sama kat hutan. Sungguh ku merasa resah. Kalau boleh kita memang nak minggu Jawa tu. Jangan senyum. Untuk saya minggu lepas. Wah, dekat sangat ni. Minggu lepas. Nah, ini kenapa kaki? Tak tahu. Minggu yang kita jadi doktor dan juga pesakit. Mana okay. Nak scan kat mana? Pakai jalan sini sudah scan tin. Patah balik dah siap. Saya minggu yang bobo tu. Minggu ketiga. Ini semua sikin. Tengkorak aku sikin. Sirik. Saya tak akan repeat yang benda yang saya dah buat lah. Wow. Saya akan cari yang baru. Wow. Yang akan meninggalkan pentas. Musical lawak superstar minggu ini adalah WhatsApp.
Terima kasih banyak-banyak kepada pengundi yang mengundi menggunakan duit. Yang online juga. Sampai sakit-sakit jari tu. Ha, online banyak-banyak. Juga nak ucapkan juta terima kasih jugalah kepada pihak juri yang telah banyak memberi komen-komen yang membina kepada kami. Terima kasih dan minta maaf kerana mungkin apa yang terjadi hari ini menghampakan anda. Saya dah terjerumus ya. Wah, terjerumus dalam bidang lawak dan insya-Allah kalau ada rezekinya di luar kan asal masuk akan on dek. Hi. Setiap kali kalau kita orang perform, kita pergi nak enjoy je, Kazmi. Betul. Yeah. Tapi saya pun nak ucap terima kasih banyak-banyak untuk Daniel lah terutamanya dengan Abang Izzat sebab percayakan saya untuk join grup Heart ni. Saya rasa sekurang-kurangnya saya dapat buka mata masyarakat luar lah untuk lebih percayakan golongan macam saya ni lah. Semua orang kena tahu melawak ni sebenarnya bukan satu benda yang mudah lah. Susah. Jadi kita sama-sama hargai usaha mereka lah dan usaha semua pelawak-pelawak di Malaysia ni. Okay. Kau nangis ke apa? Tak ada. Sedih sangat ke aku cakap?